Kedatangan jamaah haji Indonesia di kota Makkah Al-Mukarramah disambut dengan meriah oleh para petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH daerah kerja Dakar Makkah dan pihak Wizaratul Hajj Saudi Arabia. Menurut Kepala Kantor Dakar Makkah PPIH Arab Saudi, Dr. Endang Jumali MA, kebutuhan jamaah berkaitan dengan akomodasi atau pemondokan, transportasi, catering, dan lainnya telah siap 100%. Setelah 8 hari berada di Madinah Al-Munawwarah, pada 26 Juli pukul 7.30 waktu Arab Saudi, jamaah haji Indonesia bergerak menuju Makkah Al-Mukarramah. Sampai saat ini 27 Juli pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi, 18 kloter telah memasuki kota Makkah. Jumlah keseluruhan dari 18 kloter sebanyak 7.325 orang. SOC-1 yang berjumlah 357 orang tiba terlebih dahulu di Hotel Taisir Tower sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi kemarin dan disambut dengan meriah dengan welcome food disertai pembagian hadiah untuk setiap jamaah. Kemudian disusul pada pukul 14.10 menit, PDG-01 tiba di Hotel Kiswah Tower Jarwal, tak jauh dari pemondokan SOC-1. Jarak dari kedua pemondokan ke Masjidil Haram sekitar 1,4 km. Terkait optimalisasi pelayanan jamaah, Ketua PPIH Arab Saudi Dr. Ahmad Dumyati Basori di sela-sela penyambutan kedatangan jamaah di Hotel Al-Kiswah Tower telah mengupayakan peningkatan di berbagai bidang. Dalam persiapan penyambutan kedatangan, dia menegaskan pihaknya telah bekerja sama dengan semua unsur untuk memberikan pelayanan terbaik ketika jamaah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah ya, persiapan kita adalah persiapan agar para petugas itu melayani dengan sigap ya, melayani dengan semangat, dengan senyum. Kita harapkan para petugas kita untuk bisa bekerja setiap waktu ya, setiap saat. Tentu kita misalkan ada sip-sip yang diberlakukan oleh kebijakan-kebijakan K-sektor misalnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan internal daripada teman-teman di sektor. Namun pada prinsipnya semua daripada petugas kita ini siap untuk melayani jamaah kita. Saya baru tadi datang ke sektor 11, bertemu dengan K-sektornya dan bertemu dengan para jajaran-jajaran lainnya untuk bisa memastikan bahwa saya jamaah kita bisa dilayani secara baik. Dan tentunya monitoring kita di kantor Jeddah, yaitu pusat kendali aplikasi Bravo PPIH, itu juga memantau setiap pengaduan daripada jamaah yang disampaikan melalui saluran-saluran komunikasi tadi, baik WA Center, Call Center, dan SMS Center, itu menjadi pelengkap daripada pelayanan ini. Bila masuk pengaduan-pengaduan, maka segera kita delegasikan kepada petugas kita yang ada di lapangan. Dan pada prinsipnya mereka siap untuk memaksimalkan, mensegerakan pelayanan-pelayanan kepada jamaah haji kita. Dari Makkah Al-Mukarramah, tim penerangan PPIH Arab Saudi melaporkan.